Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Selamat pagi, geng. Ketemu lagi dengan Brilly Trains. Hari ini kita lagi di flyover Merak, mengabadikan perjalanan dari kereta lokal Merak. Karena yang sudah libur 2 bulan ya, dari tanggal 3 Juli sampai sekarang baru jalan lagi. Mau berangkat. Pindah kamera belakang, cuis. PS35 ya. Lihat sendiri keretanya, yuk. Oke, gengs, ini kereta lokal Meraknya sudah diizinkan berangkat dari stasiun Merak. Ini pulang kerja langsung cegat, jadi nggak langsung pulang, nggak makan waktu. Kalau ini keberangkatan dari Merak yang kedua ya, gengs, karena yang pertama kan jam 4 masih gelap. Jam 4.55 kalau nggak salah jadwalnya. Jadi ini keberangkatan yang kedua dari stasiun Meraknya. Ini kita nyepotnya seperti biasa di atas flyover, karena biar nggak makan waktu banyak. Sudah lama tidak melihat kereta lokal. Mungkin ini kereta lokalnya masih sepi ya, gengs, karena ini hari pertama untuk perjalanan keretanya lagi. Jadi belum banyak masyarakat yang tahu akan perjalanan kereta api lokalnya. Akhirnya lokal Merak jalan kembali. Hahaha. Mari kita lanjut hunting-hunting kereta api lokal Merak. Yeay. Oke, gengs, mungkin gitu aja dulu ya untuk laporan perjalanan kereta api lokal Merak di hari pertama. Tapi itu yang tadi yang kedua ya, perjalanan yang kedua. Karena yang kalau yang pertama itu masih subuh, masih gelap, nggak ada cahaya mataharinya. Kita tadi pun masih kerja. Oke, makasih yang udah menyaksikan. Nanti kalau ada apa-apa saya kabarkan kembali. Kabarkan kembali seperti apa kelanjutannya sama perkembangan upgrade rel yang ada di Merak nanti. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. See you next video. Bye-bye. Keren kalian semua. Thank you.